masih dapat dikawal dengan mudah. Gerak lambat sejak dimainkan, lepaskan Rindin. Ada seorang Cindy di sana, oh memberikan dan Cindy masih dapat dia bersimpan dengan mudah. Masih dapat dia bersimpan dengan mudah. Angkat yang kedua kalinya, satu di sehingga anak dari Sawardi, yaitu saudari satu, akan menguasai bola. Dan cacung ini timpa bola cepung Pak saya beribar cepat dengan kalinya. Angkat ke tengah ini, berikan ke tengah, masih dapat direnam pertengahan. Lepaskan pukulan, masih hidup namanya. Gerak timpun namun masih ada kastian di sana. Angkat kedua kalinya, satu dua tiga, masih dapat diselamatkan dengan mudah. Satu dua tiga, setor kibur banyak kastia, dikawal ketat tampaknya. Lepaskan Devita, tidak bisa dikembalikan dengan tenang pergerakan Devita. Akhirlah untuk angka yang pertama saudara-saudara, 1-0. Masih saudara cacung, ayo kendil, main barisan depan, konsentrasi bola sepenuhnya. Timbang-timbang sejenak, siapa gerakan yang tuju? Sayang sekali, terlalu berburu-buru atau entah bagaimana kerugi saudara cacung ini. Akhirnya satu angka diberikan dengan cuma-cuma saudara-saudara, satu sama. Kali ini saudara Selsa akan mencoba membangun serangan. Hasil, maksud kami saudara si hasil. Konsentrasi bola sebelumnya, kecil-kecil budak kuningan ini lapar sekali cepatnya sudah, tapi sayang saudara Cecil, grogi kembali terjadi saudara-saudara. Akhirnya nomor 5 nampaknya seorang Devita akan mencoba membangun serangan cepat lepaskan bola pendek datangnya, akan dengan tenang 1 2 3. Tembus juga pergerakan seorang Cindy saudara-saudara. Akhirnya aku Mansur berkumandang 2-2 menyerang, 2 mempertahankan diri. Masih Juhaidir, akan Juhaidir lep pendane katanya. Angkat Dela, cek kaki berbahaya Kastia, masih dapat direndam. Lepaskan pukulan, kurang cermat pergerakan sendiri cacat saudara. Maka bola berpindah poin 3-2. Tiga menyerang, 2 mempertahankan diri. Nampaknya saudara Aca akan mencoba dia bergeser ke belakang. Konsentrasi bola, sep lepas datangnya, angkat dengan tenang, disimpan saja dengan tenang. Rindrin naik si orang Rindrin, tampus juga pergerakan saudara Rindrin saudara. Akhirnya berubah poin 4-2. Abad menyerang, 2 mempertahankan diri. Masih saudara Asa, konsentrasi bola sebenarnya dimainkan ke saudara Asa. Hendek dekali ditangnya, angkat Juhaidar, lepaskan pukulan. Lagi-lagi pergerakan saudara Caca, dibaca atau ditutup rapat-rapat saudara-saudara. Maka pembenjaran satu angka diraih kembali, 5-2. 5 menyerang, 2 mempertahankan diri. Masih saudara Aca, ayam segar. Nampaknya terburu-buru nafsu saudara. Akhirnya satu angka diberikan dengan cuma-cuma. Kali ini seorang Amel, pemain barisan depan, dia akan mencoba konsentrasi bola sebenarnya dipegang sebelumnya oleh saudara Amel. Ancang-ancang sob, ledek datangnya, ada Rindir sana, angkat ke tengah, ledek-ledek terjadi. Tidak bisa diantisipasi dengan mudah saudara. Maka bola berpindah poin ada penyerang 3 mempertahankan diri. Masih Sawardi akan mencoba Mbak Kastia, lepas datangnya, angkat lagi. Oh ternyata dilangsungkan saja namun bola muntah di luar lapangan tersebut. Maka satu angka digodol kembali, 7-3. 7 menyerang, 3 mempertahankan diri. Masih kali ini seorang Kastia, sepelan tukar sudah pendek datangnya, angkat ke muka, langsungkan saja, tidak ada serangan Rendi. Oh pemberikan, lepaskan Rendi, masih dapat tiba terbuka. Masih ada Kastia di sana, balas pukulannya begitu, diganjel ketat tampaknya, 1 2 3. Cukup berbahaya, sebaiknya begitu keras dilontarkan seorang Rendi. Akhirnya menambah angka kembali menjadi 8-3.
3 tim maut kembali dipindah oleh anak-anak KM Barem. Wami Sumangga ke ya, kembali lagi ke lapangan saudara. Masih tetap bola dikuasai sepenuhnya oleh anak Sawargi yang bekerja sama dengan Raimo, saudara rumah bahkan Raimo. Kali ini Mbak Kastia akan mencoba membangun serangan kembali yang dimainkan. Konsentrasi bola sepenuhnya. Sebelah tajam sudah. Hendak ketaknya. Opa berikan. Lepaskan sini. Diganjel ketak tampaknya. Naik seorang caca. Disimpan saja dengan tenang. 1, 2, 3. Hendak ketak terjadi. Masih dapat dia bersimpan dengan mudah. Naik seorang caca. Disimpan saja dengan tenang saudara. Gerak lambat sejak dimainkan. Opa berikan dan masih dapat diselamatkan. Nampaknya sulit yang bersih masih saudara. Akhirnya bola bergulir kembali ke bangkuan KM Barem. KM Barem kali ini seorang Siti pemain barisan depan dia mencoba bergeser belakang untuk mundur akan melakukan jumping konsentrasi sepenuhnya. Siap lepaskan sudah ada tidak di sana naik lebih masih dapat dikawal dengan mudah. Super kembali kaji kilo ya. Maka pembendaran satu angka di kode kembali 5-8. 5 penyerang di 8 mempertahankan diri. Masih tetap seorang Sydney akan melakukan timbang bola sejenak. Lepas topnya sudah. Rebeknya ada Dela. Kirimkan ke tengah. Lepaskan begitek. Masih dapat dia bersimpasi dengan mudah. Lepaskan bola. Gerak lambat saja langsung jelas. Rebek selamatkan. Masih hidup namanya bola. Lepaskan caca. Nampaknya drop out terjadi jelas saudara. Maka menambah angka kembali menjadi 6-8. Dua angka saja bikin sama. Masih tetap ketertinggalan 2 poin. Orang Siti menguasai bola sebenarnya. Konsentrasi bola. Siap lepaskan sudah. Ompan ke depan maksudnya siapa gerakan berbahaya. Mendarat dengan sempurna sepanjang cukup keras dimainkan seorang Rindrin. Akhirnya merubah poin. 9-6. 9 penyerang anda mempertahankan diri. Masih tetap bola dikuasai sepenuhnya Redin. Akan dengan tenang 1, 2, 3. Gerak lambat saja yang dimainkan saudara. Akhirnya menambah poin 7-8. 7 penyerang 9 mempertahankan diri. Kali ini seorang caca pemain barisan depan dia mencoba. Siap lepaskan sudah. Sayang sekali nampaknya kembali terjadi saudara. Akhirnya satu angka digondol kembali 8-9. Satu angka saja bikin sama. Masih tetap bola dipegang sebenarnya corak caca. Angkat Dela, sodorkan ke tengah. Lepaskan pukulan. Cukup dramatis nampaknya. Tembus pergerakan seorang Devita. Akhirnya angka berubah 10 melawan 8. 10 menyerap 8 mempertahankan diri. Masih seorang Mega akan mencoba konsentrasi bola. Siap lepaskan sudah. Terima belakang. Saudara ke tengah. Juhaidar. Tapi kali ini baik Juhaidar terlalu melebar jauh meninggalkan lapangan. Akhirnya satu angka digondol kembali 11-8. 11 menyerang 8 mempertahankan diri. Masih seorang Mega sob akan dari ke tengah. Umpan ke depan maksudnya Juhaidar kembali. Tidak dapat diambil simpasi dengan mudah pergerakan Juhaidar. Akhirnya merubah angka atau hasil yang didapatkan 9-11. 9 menyerang 11 mempertahankan diri. Piona konsentrasi bola sepenuhnya. Pendek datangnya angkat dengan tenang. 1, 2, 3. Laki-laki pergerakan Devita tembus di tangan para pemain dari KM Barem. Akhirnya hasil didapatkan seorang Devita 12-9. 12 menjerak 9 pemain. Seorang cacung akan coba-coba lakukan cek. Terlibat dengan tendang. Mundurkan ke tengah. Opo berikan Amel. Masih dapat dia bersimpasi dengan mudah. Masih dapat dia bersimpasi dengan mudah. Angkat yang kedua kalinya. 1, 2, 3. Baik yang begitu.
Daerah 12 mempertahankan diri, masih tetap bola dikuasai sepenuhnya oleh dua orang. Seksil sebelah sempat sudah terima ribet, condongkan ke tengah, lepaskan pukulan, mendarat dengan sempurna seru-seru. Maka pembendaran satu angka di kuadual kembali 13-10. Amankan bola sementara, masih Devita, pemain barisan depan yang mencoba bergeser ke belakang lokasi, condongkan ke tengah, opak ke depan dan sindir. Namun kali ini seorang Cindy dibaca dengan mudah tersaudara hingga menambah poin 14-10. 14 menyerang 10 mempertahankan diri. Masih Devita, sebelah terbang sudah, umpan ke depan maksudnya, 1-2-3. Masih dapat dibaca dengan mudah, naik green rim, masih hidup nampaknya bola, 1-2-3 Cindy. Mendarat dengan sempurna saudara-saudara hingga angka berubah 11-14. 11 menyerang 14 mempertahankan diri. Akhirnya bola menggeser ke tukang neta, Sarerek Cuh kejar, akan melakukan cep, etek kekasannya, angkat ke muka, pun ke depan berikan. Ternyata cukup berbahaya kasih ini, akhirnya hasil yang didapatkan 15-11. Sedang asa, pemain barisan depan dia akan mencoba menguasai bola, timbang bola sejenak, siap lepaskan juga, angkat ke tengah, umpan berikan. Ternyata pukulannya jauh meninggalkan lapangan tersaudara, maka satu angka di kuadual kembali 16-11. 16 menyerang, 11 mempertahankan diri, masih tetap bola dikuasai Asa, lepaskan sudah, berikan juga tengah cukup berbahaya. Baru kali ini spike yang begitu cepat dilontarkan oleh seorang Amel, akhirnya hasil mendapatkan garam merubah anggap menjadi 2-2 sekali 16-12. 12 menyerang, 12 mempertahankan diri. Kali ini seorang Amel akan mencoba sebelepaskan, angkat mendakang, ompok ke depan dan sayang sekali nampaknya seorang Redit kewalahan saudara. Akhirnya satu angka di kuadual kembali 13-16. 13 menyerang, 16 mempertahankan diri. Masih kali ini seorang Amel, dalam konsepnya sudah, angkat ke muka, baru berikan, sektor kiri berbahaya Kastia, masih dapat dia mesin pasir ke muda, angkat jangka dukanya, masih bisa dia mesin pasir, 1-2-3, masih dapat dia mesin pasir Dela, langsung seorang, sayang sekali, cukup cerdik saudara pionir ini, akhirnya hasilnya diberikan, 14-16, dua angka saja bikin aman, masih tetap bola dikuasai seorang Amel, konsentrasi bola sebelumnya dimainkan, ancang-ancang sejenak, sepelancarkan, tapi sayang, sepnya menyangkut di bibir net tersaudara, hingga menambah poin 17-14. Masih seorang Kastia mencoba dia mundur ke belakang, akan lakukan se konsentrasi bola sebelumnya mainkan, ada seorang sini di sana, oh memberikan dan sini kecoh lawan akibat spike yang begitu keras dimainkan seorang sini, akhirnya hasil yang didapatkan 15-17. Kali ini seorang Cindy, pemain barisan depan dia mencoba mundur ke belakang, konsentrasi sepenuhnya, mendapat lakukan soda, terima Kastia, umpan berikan, simpan saja dengan mudah tersaudara, lepaskan bola, gerak lambat saja dimainkan, lepaskan rindin, mendarat dengan sempurna tersaudara, akhirnya berubah poin, 18-15. 18 menjerang, 15 mempertahankan diri, masih kali ini seorang Rindrin lantarkan jamnya sudah, angkat dengan mudah, 1-2-3 dibaca dengan mudah saudara, hingga berubah poin 19-15. 19 menjerang, 15 mempertahankan diri, masih seorang Rindrin akan melakukan sub, pendek sekali taknya, terima dengan tendang Johayar, lepaskan ke bulan, masih dapat yang bersih pasir ke mudah.
Lagi-lagi debita tidak bisa dibaca dengan mudah. Ya, kembali lagi ke lapangan saudara. Masih kali ini seorang Redrin akan mencoba membangun serangan kembali yang dimainkan seorang Redrin. Dilontarkan sudah, terima belakang, Juhaidar lepaskan pukulan. Lagi-lagi dibaca dengan mudah saudara. Akhirnya merubah poin 21-15. 21 menyerang 15 mempertahankan diri. Masih kali ini seorang Rindrin akan mencoba sebelumpaskan. Terima belakang, obat ke depan maksudnya. Lepaskan kaki. Lagi-lagi dikawal ketat tempatnya. Angkat kaki 1-2-3. Devita masih dapat dibaca dengan mudah. Dikawal ketat tempatnya sebenarnya. Akhirnya satu angka digodol kembali. 22-15. 22 menyerang 15 mempertahankan diri. Masih seorang Rindrin akan mencoba membangun serangan kembali yang dimainkan. Terima dengan tenang Juhaidar. Ada seorang Siti langsung diselamatkan. Masih bisa dan masih-masih. Devita kembali. Masih bisa diselamatkan di shot saja. Masih hidup temannya bola 1-2-3. Hebek-hebek terjadi. Lagi-lagi membaut arah lawan tempatnya saudara. 23-15. Ada suaranya. 23 menyerang 15 mempertahankan diri. Masih tetap bola dikuasai sepenuhnya. Seorang Rindrin sebelepaskan sudah. Obat ke depan. Masih bisa dia bersih-bersih Dela. Langsung Rindrin selamatkan. Kesempatan baik 1-2-3. Kurang tipu silang lebihkan. Devita langsung Rindrin kembali. Masih hidup tempatnya bola 1-2-3. Lagi-lagi kurang cermat tempatnya saudara. 24-5 benar. Satu angka saja bikin habis Sawargi. Akan coba-coba bikin serangan kembali yang dimainkan. Sepelepaskan sudah. Langsung ke belakang. Angkat lagi. Ternyata pukulnya jauh melebar keluar ke lapangan. Jangan percaya. Apa pula bergulung kembali ke pangkuan. Percaya. Mana KM Barong kali ini dia mencoba berundur ke belakang. Konsentrasi bola sebenarnya. Ancang-ancang senang, sempelancarkan sudah, umpan berikan dan dibaca dengan mudah. Lagi-lagi lepaskan pukulan, dibaca dengan mudah pergerakan Devita. Akhirnya satu angka digodol kembali, 17-24. Satu demi satu dia melaju terus, konsentrasi bola sebelumnya, sempelancarkan sudah, umpan berikan. Ternyata bola muntah di luar lapangan terus saudara hingga menambah poin 18-24. Akan mencoba konsentrasi bola, bisa melepaskan sudah, terima dengan mudah 1-2-3. Ternyata dengan demikian terus saudara habislah riwayatnya. Di babak pertama tampaknya unggul Sawargi dengan skor 25 melawan 18.